Hai guys, wasabi. Hari ini kita bakal bahas suatu topik yang penting dan darurat banget untuk diketahuin sama semuanya, apalagi anak-anak dan remaja Indonesia. Jadi tolong aku minta perhatian kalian dari awal sampai akhir video ini. Topiknya yaitu polusi udara. Polusi udara tuh pembunuh yang berbahaya karena bergerak secara diem-diem dan gak kelihatan. Karena ancaman yang gak terlihat secara langsung, banyak orang yang bersikap gak peduli, bahkan gak tahu udah seberapa parah kondisinya. Sekarang polusi udara udah jadi penyebab lebih dari sepertiga kematian di dunia. Orang-orang yang jadi sasaran utamanya polusi udara tuh orang-orang yang punya penyakit paru-paru dan jantung, bayi yang lagi dikandung, orang-orang yang udah tua, dan anak-anak. Anak-anak cenderung lebih rentan kena efek polusi udara daripada orang dewasa karena paru-paru, sistem kekebalan, dan metabolismenya masih lemah dan sensitif. Anak-anak lebih sering main di luar ruangan dan lebih sering menderita infeksi saluran pernafasan. Kabar buruknya, menurut data dari Badan Kesehatan PBB, setiap harinya 93% anak-anak di bawah usia 15 tahun, yaitu 1,8 miliar anak muda, termasuk 630 juta yang masih di bawah usia 5 tahun, menghirup udara tercemar yang benar-benar berbahaya. Efek jangka pendek polusi udara yang sifatnya sementara tuh contohnya pneumonia atau bronkitis, iritasi di hidung, tenggorokan, mata atau kulit, sakit kepala, pusing, dan mual. Kalau jangka panjangnya, contohnya penyakit jantung, kanker paru-paru, penyakit pernapasan, kerusakan jangka panjang saraf, otak, ginjal, hati, dan organ-organ lain. Efek terbesar yang mempengaruhi semua makhluk hidup yaitu pemanasan global dan perubahan iklim. Ih, serem banget kan? Sayangnya, kebahayaan polusi udara udah mencapai tanah Indonesia, lebih tepatnya yaitu Jakarta. Pas musim liburan lebaran di bulan Juni 2019 lalu, Jakarta jadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia berdasarkan indeks air visual. Setelah dengar kabar yang buat aku nangis ini, aku pun pergi ke Jakarta. Menurut air visual, AQI dihitung berdasarkan 6 jenis polutan utama. Rentang nilai AQI dari 0 sampai 500. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi tingkat polusi udara di suatu daerah. Setiap hari tingkat polusi emang berubah-ubah, tapi yang gak jauh-jauh dari tingkat gak sehat atau sangat gak sehat. Bahkan AQI di Jakarta pernah beberapa kali di atas 200, guys. Contohnya, di hari Selasa 25 Juni jam 8 pagi, angka polusi Jakarta mencapai 240, guys. Wow. Kalau kalian mikir cuman karena Jakarta tuh ibu kota jadi wajar polusinya segitu, enggak juga. Soalnya banyak juga ibu kota di negara-negara lain yang tingkat polusinya itu rendah banget. Padahal sama-sama kota metropolitan yang banyak kendaraan dan banyak bangunan tinggi. Hai guys, sekarang aku lagi sama kakak-kakak yang ada di Jakarta nih. Aku pengen nanya kak, namanya dulu dong sama daerahnya di mana tempat tinggal. Halo, aku Nia, tinggalnya di Cibubur. Oke. Halo, aku Ami, tinggalnya di Ampera Raya, Jakarta Selatan. Oke, Kak. Halo, aku Feby dari Jakarta. Sekolah aku di 3. Halo, nama aku Najwa. Setia Budi, Jakarta Selatan. Di SMA 79. Nisha. Kak Nisha. Di Depok. Terus pertanyaan dari aku, menurut pendapat kakak, udara di Jakarta 2 minggu terakhir ini gimana? Ngerasain perbedaan nggak? Rasain banget sih, agak lebih panas sama pengap gitu rasanya. Oh, okay. Sama langitnya agak kurang biru ya akhir-akhir ini. Oh, ngaruh gitu ya? Ngaruh banget. Iya. Sama sih, sama aku juga kayak gitu. Cuacanya sekarang udah panas, terus kayak awan-awan dan ternyata itu kayaknya polusi ya. Oh iya, benar-benar. Perbedaan sih, perbedaan banyak enggak sih, biasa aja. Kenapa tuh? Gak ngerasa emang dari dulu kayak gini atau iya, Jakarta kayak gini aja kayak panas. Panas, banyak polusi juga kadang. Ngerasain banget, soalnya panas, gak ada angin, terus matahari terik parah. Jadi kayak malas keluar rumah. Kayak beda sih semenjak banyak yang ditebang aja pohonnya, jadi kayak beda. Iya sih, mungkin akhir-akhir ini panas juga nambah. Kayaknya kamu tahu gak kalau menurut air visual, Jakarta termasuk kota dengan polusi tertinggi di dunia? Ya, maksudnya tanpa air visual juga udah kayak ketara gitu sih. Dari banyak motor, banyak mobil. Orang kan zaman sekarang kurang mau pakai transportasi umum. Iya. Jadi polusinya makin nambah-nambah terus. Iya, baru baca beritanya baru sih baca. Kemarin. Baru baca. Oke. Kalau polusi tertinggi aku tahu, cuma kalau di dunia jujur gak tahu. Oh, jadi taunya di Indonesia gitu tertinggi. Iya. Kalau di dunia enggak tahu. Iya. Kayaknya sih ya, tahu. Iya, tahu. Soalnya kan macet ya di mana-mana. Benar. Karena banyak kendaraan jadi polusinya nambah, jadi banyak berasap gitu. Iya.
hal kecil apa yang kakak udah lakukan untuk mengurangi polusi atau untuk mencegah dampaknya deh di kakak? Yang pasti sih salah satu yang paling benar ya untuk mengurangi polusi itu usahakan lebih banyak jalan kaki ke tempat-tempat yang bisa kita jangkau dengan jalan kaki 1-5 kilo itu sih langkah kecil yang saya lakukan. Oke, okay. Wow kakak. Ya benar-benar sama juga. Paling kalau naik kendaraan gitu terus sama pakai masker aja sih paling. Oh gitu. Gak main injek-injek tanaman sembarangan gitu. Abis itu kalau kayak lebih menghargai tumbuhan aja sih yang ada di sekitar. Kalau maskeran, masker pakai nggak? Nggak, masih panas. Iya juga ya, tambah panas guys. Nggak menggunakan kendaraan gitu ya, mungkin kita bisa naik kereta ke sini-sini kan, atau nggak naik MRT gitu ya. Jadi kan nggak terlalu, atau nggak bersepeda kan kayak gini, jalan kaki juga lebih sehat. Udah. Makasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Walaupun sekarang ini baru Jakarta yang polusinya tinggi di Indonesia, kita perlu tahu penyebab naiknya polusi udara dan solusi untuk mencegah kenaikan polusi dan untuk melindungi diri dari bahaya polusi. Karena guys, mungkin banget loh kota-kota lain di Indonesia nyusul nasibnya kota Jakarta kalau sekarang kita nggak bertindak. Penyebab yang pertama yaitu emisi gas kendaraan. Sumber pencemaran udara di DKI Jakarta karena kota metropolitan lebih didominasi oleh transportasi darat. Itu kata Kepala Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Ibu Diah Ratna Ambarwati. Pak Anies Baswedan juga ngejelasin kalau pengguna kendaraan pribadi di Jakarta sekarang ini udah mencapai 75%, sementara pengguna transportasi umum cuma 25%. Karena itu, Pemprov DKI nargetin pengguna transportasi umum meningkat jadi 75% di tahun 2030 nanti. Bukan cuma pemerintah yang harus bertindak, masyarakat juga pastinya harus. Solusi pertamanya yaitu kurangi naik kendaraan pribadi. Semakin banyak kendaraan pribadi yang sering dipakai, semakin macet, semakin numpuk polusi. Kalau mau pergi ke tempat yang jaraknya dekat, aku saranin mending jalan kaki atau naik sepeda. Kalau mau ke tempat yang jauh, mending naik kendaraan umum kayak KRL, Bus Transjakarta, LRT, dan MRT. Penyebab yang kedua yaitu asap pabrik dan debu pembangunan. Ibu Diah Ratna Ambarwati juga bilang kalau proyek pembangunan berdampak pada udara karena pembangunan ngehasilin debu, sedangkan ruang terbuka hijau udah semakin sedikit karena pembangunan semakin meningkat. Ditambah lagi, saat ini memasuki musim kemarau di Jakarta, di mana suhu tingginya juga berpengaruh. Nah guys, selain itu, asap pabrik juga termasuk penyebab yang signifikan loh. Dalam dua hal ini, kita sebagai masyarakat biasa emang susah ngeberhentiinnya, tapi kita bisa mencegah dampak-dampaknya bagi diri kita sendiri. Pertama, kalau kita cek ternyata polusi udara di daerah kita udah tergolong gak sehat atau sangat gak sehat, kita perlu banget untuk pakai masker keluar rumah. Walaupun masker biasa gak bisa nyaring secara maksimal, lebih baik ada perlindungan daripada gak ada sama sekali. Kalau mau yang lebih efektif, kalian bisa beli masker yang anti polusi. Di dalam ruangan juga perlu loh dikasih perlindungan. Kalian bisa pakai air purifier, yaitu alat penjernih udara yang ngilangin partikel-partikel bahaya dan buat udara di rumah jadi seger dan bebas polusi. Kalau kalian gak mau beli air purifier, bisa masukin tanaman kayak beringin karet, bambu palm, palem kuning, lidah buaya, dan lidah mertua ke dalam rumah kalian. Penyebab yang ketiga yaitu kurangnya penyebaran info dan kesadaran. Menurut aku, hal segini daruratnya masih kurang banget diliput di media atau sosial media. Yang terlalu banyak beredar pasti antara tentang politik atau drama yang nyari sensasi. Berita-berita dan pengetahuan tentang lingkungan lah yang seharusnya jadi trending topic. Apalagi di kalangan remaja. Bayangin lo guys, masa depan kita nanti kayak gimana? Sekarang aja udah kayak gini kondisinya. Kalau kita nggak biasain diri untuk peduli sama lingkungan, siapa yang bakal bertindak 30 tahun dari sekarang? Tapi jangan khawatir, karena kita semua bisa ikut nyebarin info dan kesadaran lewat akun sosial media kita masing-masing. Kita tinggal cari info dan kita share deh. Kesadaran juga perlu kita sebarin di lingkungan kita guys. Contohnya, kita bisa bawa topik ini ke pembicaraan kita sama teman-teman atau keluarga kita. Semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak juga dampak positif yang bisa muncul. Sebenarnya masih banyak solusi-solusi lain yang bisa kita terapin. Untungnya, internet sedia untuk ngebantu kita. Aku benar-benar berharap video ini bisa bantu ningkatin rasa peduli dan kesadaran lebih banyak anak dan remaja Indonesia. Walaupun aku bukan lagi orang Jakarta, Jakarta tuh tempat tinggal masa kecilku yang penuh memori. Aku juga nggak mau ada kota lain di Indonesia yang lama-lama nyusul nasib Jakarta. Jadi, aku minta tolong kalian untuk sebarin video ini lewat sosial media kalian. Di-like juga boleh banget, biar video ini direkomendasiin
ke lebih banyak orang. Dan yang terakhir, kalau kalian gak mau ketinggalan video-videoku setiap hari Minggu, subscribe channel ini dan pencet tombol bell-nya. Kalian bisa follow aku di Instagram @peachy.live karena aku selalu aktif di sana. Makasih banyak udah nonton sejauh ini. Keep learning and see you next time. Bye guys!